Dalam keterangannya juga di persidangan saudara Riki Rizal menjelaskan beberapa hari setelah penembakan ia memindahkan uang sebesar 200 juta rupiah dari rekening atas nama Yosua ke rekening atas nama dirinya. Ini dilakukan Rizal untuk menyatukan dan memudahkan pelaporan biaya operasional rumah tangga Verdi Sambo baik di Jakarta maupun di Magelang. Kapan saudara diperintahkan saudara Putri Chandrawati untuk memindahkan uang di dalam rekening Joshua? mohon maaf yang mulia itu kami ralat jadi pada tanggal 10 atau 11 saya lupa saya bukan malam itu juga bukan yang mulia oke okay. karena ada HP di paperback itu kan ada HP operasional Jakarta yang mulia dan itu memang HP milik Ibu Putri yang saya juga punya HP operasional Magelang yang itu juga milik ibu putri sambo juga hmm. yang di situ ada rekening atas nama saya terus yang di Jakarta setahu saya rekening atas nama Yosua karena saya menanyakan untuk pengeluaran operasional Jakarta mau menggunakan dana yang mana e, ibu jawab diaturkan saja lah saya pikir untuk memudahkan pelaporan maka digabung saja karena pemilik dari HP yang ya apa pemilik dari rekening yang ini kan sudah tidak ada yang mulai dan kebetulan saya tahu bahwa uang yang ada di rekening operasional itu adalah milik ibu sehingga nanti untuk pelaporan penggunaan keuangan jadi satu yang mulia dan untuk nilainya 200 juta itu waktu itu karena saya transfer itu karena maksimal kan segitu yang mulia untuk nilainya ada lebih dari 200 juta pada waktu itu handphone itu di tangan siapa? Ada di paper bag di kamar Ajudan yang mulia. Ada di paper bag kamar Ajudan? Beserta buku-buku laporan keuangan yang mulia. Oke. Okay. Uh, handphone yang mengenai saudara mengatakan tadi ada keuangan ya? Yang mulia? Ada catatan keuangan ya? Buku. Handphone kan, handphone. Saudara, handphone kan, saudara kan untuk keuangan iya. di Magelang kan Magelang. saudara juga ada handphone operasional kan? Ada yang mulia. Ada, ada. Itu sewaktu perjalanan maupun itu di mana handphone itu milik saudara itu? Yang punya saya yang mulia. Ah. Yang punya saya ada di saya yang mulia. Saudara pegang. Iya yang mulia. Saudara simpan di mana? Di tas. Oh di tas, nggak iya. dimasukkan di dalam saku? Tidak yang mulia. Kalo tidak. Itu, tidak. Joshua pun juga pegang dua handphone dong kalau kayak gitu ceritanya. Gimana yang Mulia? Kalau seperti itu modelnya berarti Saudara juga pegang apa dua handphone dong, handphone pribadi dan handphone operasional. Saya. Joshua korban. Oh, Joshua. Ada handphone operasional itu yang Mulia. Ya, ya ada handphone tahu. operasional ada handphone dan pribadi. handphone pribadi. Ada, ya ada kan? Handphone. Setahu saya ada Joshua punya handphone pribadi. Iya, kan pasti begitu kan karena melihat Saudara mempunyai dua handphone berarti kan Joshua juga mempunyai dua handphone dong. Iya, yang benar betul, ya. Iya, yeah. betul.